acara enggak ada. Iya, ada. Enggak tahu. Aku telepon teman dulu ya. Halo, Bro. Halo. Ada barang enggak? Barang. Ada dikit. Temen gue lagi butuh nih. Ya, ntar lah. Aku tanya sama bos. Ya. Oke, okay. Aku tunggu lo ya. Oh, oke. Okay. Ya oke, okay, ntar aku ambil. Gak apa-apa. Ada dikit katanya. Mana mau pulang? Oke. Okay. Siapa bro? Pelanggan. Halo bro. Lagi kan? Boleh. Oke, okay, makasih ya. Oke. Okay. Terus, hati-hati ya. Oke. Okay. Halo, Bro. Oi. Sorry lama. Pesta. Ya, gimana? Musik. Musik. Oke. Okay. Ah. Nih barangnya. Gimana? Oke, okay, Pak. Masih dulu ya. Sahabat sendiri kan? Itu gimana banyak kalau nggak bisa, gue nggak punya tenaga sama sekali juga. Telepon, oke lah. Bentar, ada telepon. Sorry bro, dari cewek gue. Keluar dulu lah.
brengsek habis. Ngapain sini? Main. Gimana? Ada barang nggak? Barang? Oh. Barang lo kemarin masih nggak? Berapa? Lo bisa berapa? Ini kita harus kalau gue ada duit gak usah pake bro. Iya, maksudnya saya tuh ntar kasih waktu lah pada lo bayar. Tapi gue kasih lo waktu 3 hari ya? Iya, gak apa-apa lah. Tepatin janji lo ya. Terima kasih ya. Kalau lama kita bisa di makmangin bos. Gak apa-apa lah, bos gak tau. Gak tau. Ntar aku aja yang bilang ya. Oke, selama dulu. Oke. Bagaimana hasil hari ini? Cuma segini? Sorry bos. Hah? Yang utang 3 hari belum dikasih. Tayo! Maaf bos. Gimana bisa dapat sendiri? Ya itu yang teman gua. Teman yang mana? Yang Diki-Diki itu loh, teman aku yang aku ceritain 3 hari yang lalu belum dibayar. Itu barang aku kasih buat kamu buat doang. Ya aku sahin, cepetnya aku ambil. Kalau kamu main-main kamu? Iya sering. Buruh berdua. Ayo.
Kerja dulu. Oke, bos. Ntar aku tadi lah, ntar sore ya. Dalam 2 hari enggak kalian cari guru kalian berdua. Tahu enggak? Sahabatnya. Gimana kalau kita cari rumahnya? Sekarang? Oke, ya, boleh. Eh, gimana bro? Gimana? Lo sahabatnya Diki kan? Iya, kenapa emang? Ambil barang teman, tapi belum bayar. Berapa? 2.000 ya? Karena banyak kamar ya. Iya, gara-gara itu kami dimarahin bos. Lo tahu rumahnya nggak? Gimana? Lo nggak tahu saya. Beneran? Lo nggak tahu? Beneran nggak tahu. Nomor apa? Nggak punya. Jangan bohong deh. Beneran? Bener. Jangan bohong ya. Kasih tahu nggak bro? Jangan. Bener bu, saya nggak tahu. Jangan. Saya udah sabar ini, bener. Jangan. Tahu, bro. Kalau jujur lah. Enggak dia apa-apain kok. Enggak, bener saya enggak tahu dia. Udah. Ya kita tebak jangan bohong. Beneran kita enggak tahu. Karena dia, kita berdua dia malin bos. Ya. Sekarang intinya kamu kasih tahu enggak? Itu kamu kasih tahu enggak? Bener bro, enggak tahu. Beneran bro, enggak tahu, bro. Jangan bohong. Bener bro, bener. Enggak tahu. Karena dia apa ini? Biar kita bicara ya. Please lah, kamu tidak tahu urusannya kan, urusannya sama dia kan. Tapi lo sahabatnya kan, pasti lo tahu nomor HP, alamat rumah. Iya sahabat, tapi kan nggak tahu lo mau ngasih gimana. Tahu atau pistol ini yang melayang. Beneran bro, please tolong jangan bro. Please, jangan bohong. Beneran saya nggak tahu bro. Woi kasih tahu enggak? Beneran saya nggak tahu bro. Jangan. Sekarang kita cari sendiri aja, kayaknya dia emang beneran gak tahu nih ya. Kita gimana bro, kita tuh domelin bos, dikejar bos. Iya aku tahu, tapi Diki pasti sekitar sini lah mas. Kita cari lah, coba ya. Oke. Awas lo gak usah lari. Bangsat, berhenti lo! Woi! Woi! Mana sekarang? Udah dari jalan sini. Dari dulu mana? Woi! Ngapain sih? Main aja dulu.
Kasar tapi ngano ya, nyata tapi kasar mulu. Nyata kalau enggak ada uang enggak bisa makan. Orang lain nonton pistol ya. Yang kok nek kayak kebukan.